Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sesambung kajian kitab kita, kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis, masih lagi berada pada muka surat 27. Membicarakan tentang faedah yang kelima dengan sebab berkahwin itu, yakni melawani hawa nafsu. 3 baris daripada atas, kata pengarang, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dan sabar atas kelakuan isterinya yang tiada muwafaqah dengannya. Dan lagi pula menanggung atas kesusahan daripada isterinya itu, dan mengusahakan dalam mengislahkan dia, dan menunjukkan dia kepada jalan agama Allah Ta'ala dan syariat Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bersungguh-sungguh pula mengusahakan bagi rezeki yang halal kerana memberi belanja akan dia, dan mentarbiah segala anaknya. Maka sekalian itu iaitu amal yang amat besar pahala, kerana adalah pekerjaan demikian itu riayah dan wilayah. Di antara kelebihan seseorang mendirikan rumah tangga, kita sebut dah pada kuliah yang lalu, iaitu dengan mendirikan rumah tangga ni kita dapat benteraskan hawa nafsu kita. Maknanya nafsu kita ni ada tempat nak tumpah dia. Kalau tidak, kacau tuan-tuan. Kan dia tengok ayam dia hambat, dia tengok kambing dia hambat, macam-macam. Kan? Kemuncak daripada dia nak melepaskan syahwat dia tu, kadang-kadang sampai kepada peringkat dia menggunakan tangannya sendiri untuk melepaskan hawa nafsu dia. Orang bujang, bagi orang kahwin tak ada masalah sebab ada tempat tumpah dia. Bagi orang bujang yang tak berkahwin ni, kadang-kadang dia nak menyampaikan kemuncak dia tu, syahwat dia, dia terpaksa menggunakan tangan dia sendiri. Maka amat dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat orang yang mengeluarkan maninya dengan menggunakan tangannya sendiri, maka kata Nabi, kalau mandi ayam laut sebanyak ayam laut yang atas dunia ni, seolah-olah daripada segi dosanya, bukan sah, daripada segi dosanya seperti tidak sah mandinya itu. Syatul Islam menganjurkan supaya berkahwin, seorang lelaki atau seorang perempuan ni berkahwin, ada pasangan dia. Maka apabila gelojak nafsunya itu kadang-kadang tidak dapat ditunaikan oleh isteri umpamanya. Tuan-tuan duk jauh ngat ni noh. Jauh ngat. Saya mai pada Taiping. Mai jauh nak jumpa dengan tuan-tuan, nak dekat dengan tuan-tuan. Tuan-tuan duk jauh sangat. Tuan-tuan macam tak mau nak dekat dengan saya aja. Nah. Ha. Kalau boleh, nah, majlis ilmu ni mai duduk dekat-dekat dengan guru, nah. Jangan duduk jauh sangat. Macam nak bercakap seorang-seorang pula dah.
Tang mana tadi? Jadi orang bujang bahaya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab berkahwin ni, dia mai yang kelima ni, iaitu dia dapat melawani hawa nafsu. Kita dah sebut dah pada kuliah yang lepas. Dan di antaranya ialah sabar atas kelakuan isterinya yang tiada muafakah dengan dia. Sudah barang pastilah. Pada peringkat awal perkahwinan ni biasa. Masa duk berkawan tu, masa duk bertunang tu, Allahu Akbar. Minum air satu gelas ni. Ada dua straw air tu. Yang isteri minum gelas yang sama, suami minum gelas yang sama. Suami punya hidung ni besar burung, besar paruh burung, apa nama ni, burung tiung tu. Belagak dengan hidung dia. Masa tu okey. Masa tu sehati sejiwa. Suami kata apa pun tak betul pun isteri ikut. Isteri kata apa pun tak betul, suami ikut. Sehati sejiwa. Kereta lalu, syup kereta lalu. Suami kata, amboi kereta color kuning ni cantiknya. Sedangkan kereta tu warna merah. Suami kata warna kuning. Isteri pun kata, iyalah abang cantik sungguh warna kuning tu. Menikah pi dah 25 tahun, 30 tahun, anak 8 orang dah. Kan isteri kata, amboi abang kereta tu warna hijau lawa kan. No? Kereta tu warna kuning. Isteri kata warna hijau. Suami kata apa, biji mata hang buta. Hang tak nampak tu color kereta tu. Maka kata Tuan Syekh Parang, kena sabar banyak dengan kerana isteri ni yang bila berkahwin lama ni, baru okey. Kan kalau kanda MH, dinda 370-nya. Kalau kanda bunga, dinda tai ayamnya. Oh. Bila lama kahwin, ah dia mai. Dia panggil apa? Tidak ada takalluh, tidak ada persamaan dah di antara kedua. Maka ketika tu kata Tuan Syekh pengarang kitab kita, nak kena sabar banyak dengan kerana isteri ni. Dan lagi pula menanggung atas kesusahan daripada isterinya itu. Susah tuan-tuan. Ni nak puasa lagi 4 bulan, 3 bulan ni. 4 bulan lagi nak puasa. Dia duduk tenang lah dia punya langsir tu. Dia duduk depan langsir, dia duduk cekak pinggang, duduk tengok langsir. Suami serabut perut lah. Bila isteri lama duduk tengok langsir, suami serabut perut dah tuan-tuan. Pasal langsir bukan murah. Tu kalau besar sliding door kita tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi kat pasar raya yang siap jahit dah. Tu besar sliding door kita tu. Hak siap jahit dah. Kurang-kurang pun 1,500 tu. Kalau kecil sikit sliding door tu 1,000. Bila isteri dia duk buat cekak pinggang, duk tengok langsir tu, suami makan nasi pun jolok kot telinga. Dia tak buka mulut lah, dia masuk kot telinga. Dia kata duk tengok apa tu? Dia kata isteri kata, duk tengok langsir lah. Tahun lepas kita tukar dah langsir ni kan. Jadi tahun ni, tahun lepas adik-beradik tak boleh balik. Jadi saya tangkap gambar lah dekat langsir. Dia tangkap gambar dekat langsir ni, hantar kat adik-beradik. Tahun ni boleh balik. Mudah-mudahan lah tuan-tuan. Kan tak tahu ke mana. Kali ni pun pergi dekat 4,000 dah. Dekat-dekat nak puasa esok. Kan dekat-dekat nak raya esok. Dia tahan pula. Jadi tahun ni adik-beradik nak balik. Dia kata, eh tak syok lah. Dia pun tengok dah. Tahun lepas ni, tahun lepas punya langsir. Suami susah hati lah. Suami kata, tak payah tukar kot. Kan. Tahun lepas tukar lah. Saya tak kira, dia kata. Saya nak tukar juga. Allahu Akbar. Serabut suami tuan-tuan. Serabut. Dan mengusaha dalam mengisylahkan akan dia. Bukan senang tuan-tuan ni. Kan? Kita nak bentuk isteri ni.
Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isyri ni dia mai dia daripada kejadian daripada tulang rusuk yang bengkok. Isyri kita ni dia mai daripada tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kita sentiasa ikut saja apa kehendak dia, maka akan terus bengkok tulang tu. Apabila kita cuba untuk nak meluruskan tulang tu, kita berkuat sikit, dia patah. Dia patah, kacau kita. Kan? Susah tuan-tuan. Berapa ramai di antara kita ni hak duk main masjid ni, orang hak main mengaji ni, orang hak main duk semayang jemaah di masjid ni, ada masalah dengan isteri berapa ramai. Ada cerita kat saya, main cerita sengak-sengak pergi panggil ustaz. Dia kata, ustaz, ada doa apa-apa ke ustaz? Dia kata, doa apa? Dia kata, isteri saya ni ketegang. Dia kata, sini panggil apa? Ketegang. Sini panggil? Ketegang juga. Serupa lah kan? Dia kata, isteri saya ketegang. Saya kata, ketegang macam mana? Dia kata, dia dengan aurat ni ustaz, dia tak larat tegur. Saya duk abang dah, saya duk pesan banyak kali dah kat dia, duk pesan banyak kali, aurat hang, dia kata, daripada ujung rambut hang sampai ujung kaki hang. Hang nak keluar pergi sidai baju ke, hang nak keluar pergi ambil kunyit ke, hang nak keluar pergi ambil daun karapole ke, hang nak keluar apa, hang keluar tu nu, mata duk tengok ramai nu, hang keluar tu, hang wajib tutup seluruh tubuh hang. Suami ni, dia main duk mengaji. Dia main duk ustaz tu duk cerita kat dia. Ustaz ni duk cerita. Kan baca pula ayat Quran. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Jadi bila dia balik, dia tengok isteri dia kadang-kadang keluar. Dia duk ambil. Duk ambil daun karapulih. Ketang ke dada. Sini panggil. Kemban. Belah saya panggil ketang ke dada. Sini panggil kemban. Yalah, sini dekat sikit dengan Kuala Lumpur kan. Jadi bila saya duk tekan dia, saya duk tekan dia. Okey, dia pakai cantik lah. Dia pakai baju kan. Kelumbung dia ambil pun. Tapi kaki duk luar pula. Dia pakai kain batik. Kain batik dekat setengah lutut. Naik kat lutut. Saya kata kat dia, kaki tu aurat, kena tutup. Dia kata kalau Pak Hang nak pakai, Pak Hang pakai. Ya. Dia kata apa, siapa suruh saya pakai? Kacau. Dia suruh suami dia pakai stukim pula dah. Berapa ramai di antara kita, hak duk main masjid, hak duk main surau ni, hak masih belum berupaya untuk nak ubah isteri ni daripada zaman dia ambil hari tu ni, zaman Pop Yeye hari tu ni. Tuan-tuan, sikit-sikit dia duk islah isteri ni, dia duk bentuk isteri sikit-sikit-sikit. Ramai yang boleh, ramai yang berjaya. Tapi ramai juga yang tak berjaya. Ni jumpa dengan kita ni. Okey, isteri clear dah. Isteri cantik dah, elok dah. Boleh kelumbung labuh dah. Boleh pakai baju besar-besar dah. Boleh pakai kain besar-besar dah. Boleh buh stokin dah. Kan? Kita pergi satu hari jumpa kedai makan, tengok-tengok. Cantik. Isteri cantik. Suami pun dengan lebay. Anak perempuan pula. Rambut Maggie duduk luar pula. Pula. Dia boleh bentuk isteri dia, dia gagal dekat anak dia. Anak ni duk buh duri, duk buh duri kat dia. Anak ni duk jadi fitnah dekat dia. Tengok pula, assalamualaikum ustaz. Kita pula dulu dia, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Dia kata, budak-budak lah. Bolehkah hang kata lagu tu? Ya ayyuhallazina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga, kepung, ikat, jerut, pukul, pastikan anak-anak kita ni, isteri kita ni, orang-orang bawah tanggungan kita ni, mereka bebas daripada api neraka. Suka tak suka tuan-tuan, pasal tu Nabi kata apa? Suruh muru auladakum. Suruh anak kamu semayang masa dia umur 7 tahun. Main 10 tahun kalau dia tak semayang, bagi dia. Biarlah kita pukul. Pukul pula, jangan pukul nak bagi
dia suruh pukul anak ni, pukul isteri ni, pukul anak ni, tahdid bagi dia terkejut saja. Kalau isteri kita hak jenis derhaka kat suami ni sampai peringkat nasihat pun kita dah bertindak ikut Quran dah, wallati takhafuna nusyuzahunna, fa apabila zahir tanda-tanda nusyuz isteri kamu, maka ajak dia dengan nasihat. Nasihat tak lagi tak jadi juga, duk nasihat lagi dia duk naik, nasihat lagi duk naik. Kita kata tak boleh lawan saya, awak ni sat lagi lawan saya, awak masuk neraka. Dia kata neraka, neraka. Ada tak orang puan gitu? Ini tak ada lah, hak tuan-tuan di masjid ni tak ada lah. Ni contoh. Kita duk kata macam tu, dia kata awak, Pak Han ingat Pak Han seorang masuk neraka, surga, kami semua masuk neraka. Oh. Lagi kita duk cerita kat dia pasal agama, lagi dia naik temperature lagi. Maka Allah Ta'ala kata, wahjuruhunna. Pisah dia tempat tidur. Pisah dia. Nah, dia tidur dalam bilik, kita pergi tidur tepi tonggas. Pisah. Kalau pisah tempat tidur, ada setengah orang perempuan ni, bila pisah dia tempat tidur, dia rasa tak syok. Kita pula main penduduk sembang deras sikit. Dia kata, hang jangan buat main aku. Aku baru ni ustazah mana, tak tahu telefon. Wah. Kan? Dia tak syok. Sengah perempuan. Tapi sengah perempuan ni bila kita pisah tempat tidur, ui, dia iya-iya dalam bilik. Dia kata, pada muka hang, biar tidur tepi tonggih tu, biar lipan ketik hang sat lagi, pada muka hang. Ada jenis itu. Maka Allah Ta'ala perintah apa? Wadribuhunna, pukul dia. Pun jangan hentam dia dengan kayu tiga dua. Jangan bagi ekor pari tu bagi dia, jangan. Nabi marah. Wadribuhunna, wairadarbal al-mur. Pukul. Pukul yang bukan nak siksa dia. Pukul nak bagi terkejut. Ulama kata pukul dengan apa? Pukul dengan kayu sugi. Alamak. Buruh gigi tapi dia ketok dia. Allahumma'alam. Kan? Kita tak tahu. Mungkin kena besar kayu sugi tu aja. Tapi sakit dia tak tahu nak apa. Kita tak tahu. Itu perintah daripada Allah Subhanahu. Anak pun macam tu juga. Biarlah kita pukul dia, malam kita tengok dia balik. Bila kita pukul anak, tuan-tuan, tuan-tuan saya ada anak, tuan-tuan ada anak, bila kita pukul anak kita terlebih sikit, lekat berat, orang panggil apa? Apa? Ha, lekat berat kat badan dia tu, malam tu dia tidur, tuan-tuan, malam tu dia tidur, kita teriak. Oh, malam tu bila kita duduk selak, ambil selimut, duduk selimut dia, kita tengok bekas kita pukul dia, kita teriak. Oh, kita teriak. Tapi biar kita teriak masa dia kecil, jangan kita teriak masa dia besar esok. Kita tak pukul dia masa kecil ni, kita sayang kat dia, kita lepas dia, kita lepas dia, dia jadi anakku sazali habis. Kalau 20 tahun dulu bapa, ha, dia buat ayat tu jangan kita. Dah. Masa tu kalau nak lentok apa orang bagi? Nak lentok rebung, biar daripada, nak lentok buluh, biar daripada rebung dia. Biar hari ni kita pukul dia. Janji besar esok ni, dia dengan semayang ni dia sangat jaga. Kita berani nak lepas dia pergi mana pun. Kita tahu. Dia rumah kita jaga dia dengan didikan agama. Dia luang esok ni, kita lepas pergi, agama akan jaga dia. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Dan menunjukkan kepada jalan agama Allah Ta'ala. Nah, ajar. Nah, anak-anak perempuan umpamanya wajib bagi ayah ni pergi belajar tentang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan haid. Ilmu yang berkenaan dengan nifas. Ilmu berkenaan dengan istihadah. Ilmu berkenaan dengan wiladah. Ilmu berkenaan dengan fasad. Ayah ni pergi belajar pasal apa? Pasal nak ajak ibu ni. Pasal apa nak ajak ibu? Pasal ibu esok ni akan ajak anak dia. Anak perempuan dia. Yang mai darah haid ni. Kadang-kadang orang perempuan sendiri walaupun ada pada dia. Pasal tu ada satu ulama. Dia buat sekarang satu kitab. Yang betul-betul pasal darah wanita saja. Tajuk dia wanita yang tercengang-cengang. Tajuk kitab tu. Pasal apa? Pasal orang perempuan sendiri masalah darah dia pun dia pun kalut. Dia main 3 hari, dia berhenti 3 hari, dia main lagi 2 hari, dia berhenti 2 hari. Dia tanya suami dia,
tak tanya hal tu pun tak gamak dah. Macam mana pula dengan hukum-hukum yang yang lain? Maka saya gianya pergi mengaji. Nah, orang lelaki ni untuk ajakkan anak dan isteri dia. Serta bersungguh-sungguh pula mengusahakan bagi rezeki yang halal. Karena membeli belanja akan dia. Nabi sebut dalam sebuah hadis, kata Nabi, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging, kata Nabi, yang tumbuh daripada hasil yang haram, api neraka lah layak kepada mereka. Dalam rangka kita duk jaga isteri ni, duk bagi makan, bagi nafkah anak isteri ni, dalam rangka kita duk bekerja ni, kadang-kadang tuan-tuan, kita orang panggil apa? Kita tersesat jalan. Kita terlibat dengan benda-benda yang haram umpamanya. Kita buat tuntutan palsu umpamanya. Nah, kita tidur dalam kereta aja. Sampai dekat bos, sampai dekat kerani kewangan, dia sampai resit hotel. Sedangkan kita tidur dalam kereta aja. Dah. Tuntutan-tuntutan yang menyalahi syarak. Kita tuntut dekat pejabat. Pejabat bayar. Sekian-kian bulan tengok masuk dah dalam akaun bank kita. Tuntutan kita tadi. 300, 400. Tuan-tuan. Kita ambil benda tu. Kita ambil duit tu. Kita pergi beli makanan. Kita bagi dekat anak isteri kita. Makan. Yang mereka tu membesar. Daging mereka tu tumbuh daripada hasil yang haram. Nabi kata, api neraka lah layak kepada mereka. Kesian tuan-tuan. Kita yang hidup buat benda salah ni, tiba-tiba yang kena denda, yang kena dipersalahkan adalah anak dan isteri kita. Dan menterbiah segala anaknya. Maka sekalian itu iaitu amal yang amat besar pahalanya. Karena adalah pekerjaan itu, dia panggil ri'ayah. Yakni menjaga dan wilayah dan memimpin. Maka adalah kelebihan keduanya itu amat banyak. Lagi besar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumun min walin adilin afdalu min ibadatin 70 sana. Artinya sehari daripada wali adil, yakni orang yang mempunyai perintah yang adil, itu terlebih afdal daripada berbuat ibadat 70 tahun. Hadis ni ulama hadis mengatakan ianya dhaif. Hadis ini dhaif. Maka adalah segala orang yang menanggung kesusahan ahlinya dan anak itu menempati akan kesusahan dalam pergi perang sabil. Pergi perang sabilillah. Yakni pahala menanggung kesusahan ahli itu seperti menempati pahala kesusahan pergi perang sabilillah. Dan demikian lagi belanja yang dibelanjakan kepada isterinya dan anaknya itu terlebih besar daripada pahala belanja dalam perang. Dalam perang sabilillah. Dan dinar yang dibelanjakan akan dia dalam memerdekakan sahaya. Dan dinar. Kerana sabda Nabi SAW, dinar yang engkau belanjakan akan dia di dalam perang sabilillah. Dan dinar yang engkau belanjakan akan dia dalam memerdekakan sahaya. Dan dinar yang engkau sedekahkan akan dia atas orang yang miskin. Dan dinar yang engkau belanjakan akan dia atas ahlimu. Maka yang terlebih besar pahala itu, iaitu dinar yang engkau belanjakan akan dia atas ahlimu. Itu dia. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tabarani dan Imam Baihaqi. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtuhu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaq bihi ala miskin wa dinarun anfaqtuhu ala ahlika a'zamuha ajra alladhi anfaqtuhu ala ahliha. Itu dia. Maka hadis ini sanad dia sahih.
Kata Nabi, dinar ataupun wang ataupun duit yang kamu belanjakan akan dia dalam perang sabilillah. Tak ada lah. Hari ini tak ada lah peperangan nak bentuk apa, nak menegakkan agama dengan depi angkat pedang dengan api, tak ada lah lawan ini. Namun tak ada, tak semestinya tak boleh berlaku. Okey, ataupun suasana keadaan sekarang ni tak ada lah. Namun kalau kita gunakan duit ringgit kita yang kita tahu orang ni nak pergi berperang untuk menegakkan agama Allah, kemudian kita bagi perbelanjaan, ada orang bawa tong nak kutip duit untuk nak pergi berperang umpamanya nak menegakkan agama Allah ni, maka kita lempak duit masuk dalam tong tu. Dan kata Nabi lagi, duit yang kita belanjakan di dalam memerdekakan sahaya. Dan duit ataupun dinar yang kita belanjakan dia untuk bagi makan orang miskin. Maka di antara 3-4 benda tadi yang kita lakukan ni, duit ataupun dinar yang kita belanjakan untuk bagi makan anak dan isteri kita, duit tu lebih besar ganjarannya daripada semua hak yang Nabi sebut di atas tadi. Telah menyebutkan hadis ini oleh Al-Arif Billah Sayyidina Abdullah Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membelanjakan oleh seorang lelaki atas ahlinya, maka iaitu sedekah. Dan bahawa seorang lelaki sesungguhnya diberi pahala dalam belanja itu sekaliannya, hingga mengangkatkan satu suap kepada mulut isterinya itu pun diberi pahala ke dia. Sedang tak sedang ni, isteri kita, anak kita, haduk dengan kita ni, mereka duk besar ni, mereka duk jadi, Allah Akbar, itu kahwin dengan isteri kita ni kan, Allah, kaki macam belalang kacung saja. Kan? Ya, nikah dengan kita. Boleh dengan kita ni 3 tahun sudah tengok-tengok tu dia. Jadi macam Tun Ram lah. Kan? Oh, tak ada syih dah. 45, 45, 45. Straight saja. Kan? Dia punya makan nasi ni, Allahu Akbar. Pagi dia hantam dah sepinggan penuh. Tengah hari sekejap dia bantai lagi. Petang orang makan kuih ya, dia buh nasi lagi. Malam tadi dia buh nasi lagi. Tu dia tengok-tengok badan tu dia 100 kilo. Isteri kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, isteri ni yang makan dia, hak yang hasil daripada pemberian suami ni, setiap suap yang masuk ke mulut isteri tu, satu suap masuk ke mulut isteri, satu pahala. Satu suap masuk mulut dia, satu pahala. Anak kita ambil nasi, suap mulut dia, satu pahala. Tuan-tuan, banyak pahala kita, tuan-tuan. Tuan-tuan balik lagi, mau duk habak kat isteri tuan-tuan, hang makan bagi banyak sikit. Hang mula pada hari ni, aku nak tengok hang makan bagi banyak. Dia kata, duk banyak dah. Dia kata, tengoklah badan ni. Dah, hang makan banyak lagi. Pasal ustaz habak tadi, dia baca satu hadis Nabi SAW, yang orang perempuan ataupun isteri ni ataupun anak ni, setiap suap yang masuk ke dalam mulut dia, suami dapat pahala. Tuan-tuan, jangan marah tuan-tuan. Anak kita, isteri kita makan banyak ni, bagi mereka makan cukup-cukup. Pasal apa? Kita dapat buta, yang kata. Pahala kita dapat buta rare je, orang kata. Kan, duk masuk dalam saham kita, duk masuk dalam saham kita, duk masuk dalam saham kita. Dan telah berkata oleh Ibnul Mubarak, seorang ahli fiqah dan seorang ahli hadis. Dia lahir di Marwah tahun 118 Hijrah. Telah berkata oleh Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu, padahal ia serta sahabatnya dalam perang sabil, dalam perang sabilillah, dengan katanya,
adakah kamu tahu akan amal yang terlebih afdal daripada amal yang ada kamu di dalamnya? Ibnu Mubarak ni satu hari terlibat dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Satu hari ketika sedang dalam peperangan ni, senang bersama dengan sahabat-sahabat dia ni, Ibnu Mubarak ni tiba-tiba tanya dekat sahabat-sahabat ni, dekat sahabat dia, tanpa tahu dah. Ada satu amalan yang amalan ni, dia lebih besar daripada hak kita mai perang ni. Maka kata mereka itu, tiada kami tahu akan demikian itu. Sahabat-sahabat dia kata, kami tak tahulah apa dia. Maka kata Ibnu Mubarak, aku tahu akan demikian itu. Ibnu Mubarak kata, okey, aku abang Kaabah. Iaitu seorang lelaki yang memeliharakan daripada kejahatan, padahal mempunyai kepapah. Maka berdiri ia daripada tidurnya pada malam, maka melihat ia akan beberapa anaknya yang kecil, padahal ia tidur terbuka segala tubuh mereka itu. Maka menutup ia akan mereka itu, dan diselimutnya akan mereka itu dengan kainnya. Maka amalnya itu terlebih afdal daripada amal yang kita kerjakan di dalam. Kata Ibnu Mubarak, hamba tahu dah ada satu kerja, ada satu amalan. Hak dia ni, amalan ni lebih besar daripada hak yang kita mai duk perang ni. Hak yang dengan mati kita dalam perang ni, kita mati syahid. Tapi ada satu amalan yang lebih besar daripada ni. Sahabat kata, kami tak tahu apa dia. Kata Ibnu Mubarak, ada satu orang lelaki yang dia ni mangkit tengah malam. Dia pi bilik anak dia. Dia tengok anak tidur. Anak biasa lah tuan tidur, kadang-kadang kain duduk di bawah katil, kadang-kadang kain nak tutup kepala semua. Kan? Terbuka, dalam keadaan terbuka aurat dia, masa kesejukan anak tu. Maka dia pergi orang tengah malam tu, dia tutup aurat anak ni, tutup daripada kesejukan. Kata Ibnu Mubarak, kerja yang dia buat tu lebih besar, lebih baik daripada pahala kita main perang sabil. Duk angguk saja ya, benar mangkit ke dah? Kan? Mangkit buat apa? Tengok TV. Tengok bola. Malam ni Manchester lawan pukul 4 pagi lagi. Tak apa, tak apa, tak apa tuan-tuan. Oh, selama hari ni tak pernah buat. Malam ni tuan-tuan mangkit. Jangan duk bicara bilik anak perempuan besar pula. Hak yang tu biar pi mak dia buat lah. Hak tu pun nak kena abang juga kan. Macam-macam tuan-tuan lah ni. Nak abang bagi. Ya ilaha illallah. Kan? Nak kiamat sungguh dah kita ni kan? Bukan kata dia zina tu zina dengan orang. Bukan kata zina tu zina dengan anak orang tak. Dengan anak sendiri pun zina. Tak tahu nak abang apa nak jadikah kita ni. Allahuakbar. Anak lelaki lah maksudnya. Kalau anak perempuan kecil tak apalah kan. Anak perempuan yang bawah umur 6 tahun, 5 tahun tu tak apalah. Nah, anak hak besar ni jangan. Nak kena ketuk pintu, nak kena adab kan. Nak masuk dalam bilik anak pun. Macam mana anak nak masuk dalam bilik kita kena adab-adab apa semua kan. Anak lelaki kita kan. Tak ada masalah anak lelaki kita mangkit tuan-tuan tengah malam kan. Pergi tengok kan. Tidur dalam keadaan kesejukan macam tu. Tarik selimut dia pas selimut lelok. Maka itulah amalan yang lebih baik daripada perang sabilillah sekalipun. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa baik sembahyangnya dan banyak ayalnya, yakni banyak isterinya tu dia, dan anaknya, dan sedikit hartanya, dan tiada mengumpat ia akan Islam, nescaya adalah ia sertaku dalam syurga seperti dua jari ini, dan mengisyaratkan ia dengan telunjuknya dan jari tengahnya. Itu dia.
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Imam Al-Tabari dan Ibn Hajar Al-Asqalani, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man qalla maluhu wa qasura ayaluhu wa hasanu salatuhu walam ya'tabil muslimin ja'a yaumal qiyamah wa huwa ma'ya kahatain." Itu dia. Nabi kata, barang siapa yang banyak yang baik sembahyang dia, sembahyang ni cantik, start daripada takbiratul ihram tu cantik, sampailah bagi salam cantik, macam-macam tuan-tuan kan. Tuan-tuan kalau tuan-tuan main sembahyang jemaah kan, kadang-kadang tu baguslah main syah depan ni. Kadang-kadang tuan-tuan tajam main tu, tuan-tuan buat terik lambat sikit kan, tuan-tuan piduk belakang-belakang, tuan-tuan duduk belakang-belakang. Bila imam takbir, makmum takbir, tuan-tuan tak usah takbir lagi, tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok macam-macam tuan-tuan, macam-macam. Allah otoromen pun lah, macam-macam. Tuan-tuan sat lagi, tuan-tuan duduk belakang, tuan-tuan tengok betul Ustaz Usuk kata ni, tuan-tuan tengok sat lagi. Allah itu pun lah, Allah nak bersilat pun lah, macam-macam. Dan tengok lagi, hak yang rokok, rokok tangan sebelah tak lutut, tangan sebelah garu punggung pun dah ada nak abang bagi. Tentang tengok lagi, maka sangat penting ni ilmu solat ni, ilmu buat semayang ni, start daripada mula takbiratul ihram sampailah salam tu, moduk buat macam mana hak Nabi buat. Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Semayang kamu macam mana kamu tengok aku semayang. Macam mana nak tengok Nabi semayang? Kita tak hidup zaman Nabi. Ada sahabat yang hidup zaman Nabi. Ada tabi'in yang hidup zaman sahabat, dia tengok sahabat semayang, sahabat tengok Nabi semayang. Ada ashabut tabi'in yang tengok tabi'in semayang. Ada ulama, ada hukama, ada orang cerdik pandai tengok ashabut tabi'in semayang. Ada tok-tok guru, ustaz-ustaz tengok ulama-ulama semayang. Maka kita tengok ustaz semayang. Ha, yang ustaz semayang tu dia tengok kitab-kitab ulama hak ramai. Begitulah kelakuan Nabi solat. Maka macam itulah kita nak buat. Macam itulah kita nak buat. Yang sebut dalam kitab-kitab ulama ni, kita nak buat macam tu. Kalau Nabi takbiratul ihram, Nabi angkat tangan sampai mana? Kita nak tengok. Nabi angkat sampai tinggi tu kah? Ataupun Nabi angkat sikit aja bawah macam ni kah? Atau macam mana kah? Nabi buka tangan kah? Nabi tutup bagi rapat lagu tu kah? Nabi cegang lagu tu kah? Nabi tunduk sikit lagu tu kah? Kemudian Nabi letak macam mana? Tapak tangan kanan, telapak tangan kanan letak di mana? Tak di atas telapak tangan kiri kah? Ataupun Nabi letak pergelangan dengan pergelangan kah macam tu? Ataupun Nabi letak hasta dengan hasta kah? Kemudian Nabi letak di mana tangan tu? Tak di sini kah? Nabi letak di sini kah? Nabi letak bawah sikit kah? Nabi letak bawah pusat kah? Ataupun Nabi buh tepi ni? Ada tak? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hampir ambil mana tu? Dia tanya, "Ustaz, ada kah ni ada kebetak tangan tepi?" Saya kata, "Ada." "Kita apa Ustaz?" "Kita bureka." "Kita bureka dalam babul marapu." Jangan duk buat lah. Hak tak ada, hak Nabi tak cerita, tak usah duk buat lah. Awak dia pelik-pelik sangat. Kan? Sampai nak kena jadi, nak bagi salam ni nak kena jadi orang Jepun. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang duk hangguk tu apa? Bukan Jepun.
Nabi habaqlah ni dalam hadis ni. Siapa-siapa hak baik solat dia dan banyak qiyalnya, banyak tanggungannya, yakni banyak isteri dan anak dia. Mana orang kahwin lebih? Orang kahwin lebih pada satu. Tuan-tuan. Ada sini hak kahwin lebih pada satu, angkat tangan nak tengok. Angkat tangan nak. Angkat tangan tak? Tak ada amboi. Takkan tak ada kot. Tuan-tuan angkat tangan nak tengok. Hak kahwin lebih pada satu. Saya nak belanja makan tadi. Tengok-tengok 15 angkat. Oh tu dah. Silam. Saya anggap kata ada lah. Saya anggap ada. Tapi tuan-tuan apa nama? Tak mau abang lah kan? Okey, tak apa. Islam ni dia angkat, oh, dia angkat naik orang yang kahwin lebih daripada satu ni. Tuan-tuan tengok dalam kitab hak bercerakan tentang dalam bab nak pilih imam. Di antara imam yang qari dengan imam yang faqih. Imam yang qari mana imam yang hafiz. Dia hafal 30 juzuk. Di antara imam dia apa, inna a'tayna wal asri lah. Tapi dia faqih. Dia faham selok-belok semayang. Dia faham hukum fiqah. Maka di antara dua ni nak dulu mana? Dulu hak faqih. Dulu hak faqih. Kan? Saya duk habaq banyak 2-3 tempat saya duk pesan. Kalau nak ambil hafiz untuk jadi imam ni tuan-tuan, jangan ambil kecil sangat. Ada hak 9 tahun, 10 tahun hafiz ni ambil jadi imam tuan-tuan. Disiplin semayang ni kurang sangat. Dia memang kita tak nafikan dia hafiz. Tapi daripada segi pekahnya, saya semayang satu tempat. Semalam ke di mana? Tu imam hafiz. Mangkit daripada rokok, sami Allah liman hamidah, tangan tak dan turun lagi, terus pegang baju, angkat naik lagu tu, terus pergi sujud. Tuan-tuan. Dia menafikan satu perkara benda yang wajib dalam i'tidal, iaitu tumakninah. Tak ada. Tak apalah hak yang kita reti ni, tak apalah kita mufarakah lah. Hak yang tak tahu. Sedangkan imam sudah batal solat. Ada 50 orang. Kalau yang tak mufarakah tu, mufarakah 3 orang. Hak tak mufarakah lagi 47 orang batal sembahyang. Siapa nak tanggung tu? Pasal tu dalam kitab-kitab fiqah ni, dia senaraikan nak pilih imam ni, nak kena tengok macam mana. Di antara satu orang imam yang seorang handsome. Imam mak seorang ni handsome. Ada seorang lagi muka macam Saleh Kamil. Saleh Kamil pula. Muka satu macam punya pakai. Pakai apa? Mungsi Dayan tu. Ni kena toreh ni. Muka kena toreh. Di antara dua ni nak pilih siapa? Pilih yang handsome tadi. Sampai macam tu. Di antara satu orang ni dia isteri seorang. Dia ni isteri dua. Maka pilihlah imam yang isteri dua. Ha tu. Satu orang hak imam ni isteri dua, hak seorang lagi mai isteri tiga. Pilih hak isteri tiga. Imam kita kahwin lagi? Kahwin lah. Tadi kahwin lah. Okey, syak lagi hak yang isteri dua punya. Dia pun kata tak usah duduk main masjid. Dan sedikit hartanya dan tidak mengumpat ia akan Islam. Dia dengan Islam ni, dia sangat percaya. Mana apa Islam kata, apa yang agama kata, sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku ikut. Tak ada objection. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa nak ni? Pasal apa? Tak ada. Dia tak ada sami'na wa ata'na. Tak ada. Sami'na wa ata'na. Orang ni dia jaga semayang, dia ramai tanggungan dia, nah, dan dia tak pandang buruk kepada agama ni. Nescaya adalah ia sertaku dalam syurga seperti dua jari tangan ini. Ha.
dan mengisyaratkan ia dengan telunjuknya yang dari tengah. Nabi kata orang ni hak jaga semayang, hak jaga tanggungan, tanggungjawab dia. Hak anak dia, isteri dia, dia jaga sungguh-sungguh, dia kepung sungguh-sungguh dengan agama. Anak dia, dia jaga sungguh dengan agama. Dan dia satu orang yang tak pandang serong dengan agama ni. Kata Nabi, orang tu dengan aku esok ni, di akhirat esok, Nabi pacak jari lagu tu. Nabi pacak jari lagu tu. Nabi kata, orang tu dengan aku esok ni, macam ni Nabi kata. Maknanya sangat rapat dengan Allah Subhanahu, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita biasa duk dengar ni ustaz-ustaz duk bermain cerita tu kan. Satu orang lelaki yang sudah dipimpin tangannya oleh malaikat Ridwan. Dah dibuka pintu syurga. Dipimpin tangan dia oleh malaikat Ridwan. Maknanya dia masuk syurga lelaki ni. Tiba-tiba tuan-tuan, sebelum dia masuk syurga, lari keluar isteri dia dan anak-anak dia daripada neraka. Isteri pegang kaki dia, anak peluk pinggang dia. Kata pula dekat malaikat, jangan bagi lagi ni, Tok Lebai ni masuk dalam syurga. Hai, kita pusing-pusing, dia kata, hai, pasal apa hampa nak dakwa aku pula akhir ni? Isteri kata, abang pi mengaji. Abang tak pernah habaq kami sepatah pun apa yang abang pi mengaji. Dan kami pun abang tak hantar pi mengaji. Anak kata, ayah pun tak pernah ajar apa pasal Islam dekat saya. Allah Ta'ala kata, pi ambil rantai hak panjang 70 hasta, balut badan Tok Lebai ni, bukan masuk dalam syurga, lempak dia masuk dalam neraka. Sayyidina Umar Al-Khattab, satu hari mai satu orang lelaki kepada Sayyidina Umar. Dia kata, ya Amirul Mukminin, hang tolong tengok sat anak aku ni. Hang tolong bagi nasihat kat anak aku ni. Anak aku ni sangat derhaka kepada aku. Sayyidina Umar pun panggil, hantar orang pi panggil anak Tok Lebai ni. Pi panggil budak ni, amboi, pasal apa dia sanggup berani lawan dengan ayah dia? Pasal apa dia derhaka kepada ayah dia? Tak takut dah dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala? Depa pun pi ambil budak ni. Buk mai depan Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar nak kata apa kat dia, budak ni dia berani, budak ni. Dia tanya Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, sungguh-sungguh aku sajakah yang ada tanggungjawab dekat ayah aku, sedangkan ayah aku tak ada apa tanggungjawab dekat aku?" Hai, Sayyidina Umar kata, ada. Yang pertama, ayah kamu kena cari satu orang ibu yang baik kepada kamu. Yang keduanya, setelah ayah kamu dapat ibu yang baik, kemudian kamu pun lahir, maka ayah kamu berkewajipan untuk bagi nama yang baik kepada kamu. Dan yang ketiga, kata Sayyidina Umar Al-Khattab kepada budak yang ayah dia dakwa derhaka dekat ayah dia tadi ni, dia kata, yang ketiganya, ayah kamu bertanggungjawab untuk mengajar kamu tentang, mengajar kamu Quran dan tentang adab sopan Islam. Budak tu pun dia tengok kat Sayyidina Umar, dia kata, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya pak aku ni, ayah aku ni, satu pun dia tak buat kat aku. Mak aku penyanyi kenak malam, dia kata. Mak aku GRO. Nama aku pun kelawak, dia kata. Batman. Batman mana ada tidur malam. Batman dia tidur siang, malam dia jaga. Angkat tayar atas jalan raya. Dan ayah aku tak pernah ajak aku pasal Quran dan adab sopan Islam. Dia tak pernah ajak. Sayyidina Umar Al-Khattab kalih badan dia, tengok lelaki-lelaki yang dakwa kata anak dia derhaka kat dia tadi. Sayyidina Umar kata, sesungguhnya kamu yang terlebih dahulu derhaka kepada anak kamu. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sebut dalam hadis, kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun an ra'ayyati. Tiap-tiap kita pemimpin dan kita akan ditanya tentang kepimpinan kita.
Jadi bertanggungjawablah dengan amanah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Pastikan keluarga kita adalah keluarga yang mengikut Islam dengan sepenuhnya. Udkhulu fis-silmi kaffah, Allah Ta'ala kata. Masuklah ke dalam Islam ni secara seluruhnya. Jangan sebahagian ambil Islam, hak ni tak mau Islam. Hak ni nak Islam, hak ni tak mau Islam. Tak mau macam tu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan lagi tersebut dalam hadis, insyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf yang